fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiu alim. Bismillahirrahmanirrahim. Senjata yang bisa mengalahkan pedang itu. Pedang Zulfikar. Aku harus mendapatkan pedang Zulfikar itu. Jangan. Jangan mencari masalah dengannya. Kenapa? Biarkan dia pergi kemanapun dia mau. Kenapa, Medusa? Apa kau ragu dengan kekuatanku? Dia hanya seorang bocah. Tunggu apa lagi? Ayo ikut aku. Syukurlah, aku berubah di saat seperti ini, dan aku sudah keluar dari Pajajaran. Tempat ini adalah tempat yang aman bagiku. Kurang ajar, Syekh Nurjati dan Ambat Kasih, mengapa mereka kemari? Dialahnya begitu saja. Kurang ajar, Siliwangi. Kenapa kamu susah sekali untuk dihabisi? Aku harus mengerahkan seluruh kemampuanku. Tiba-tiba bayangan Kanda Prabu terlintas di pikiranku. Ya Allah. Semoga Kanda Prabu baik-baik saja, ya Allah. Lindungilah Kanda Prabu dimanapun dia berada, ya Allah. Thank you.
Rati Manggala. Hamba rasa Raden Walang Sungsang sudah berubah semenjak kehadiran Gusti Ratu Ambedkasi. Kau benar. Aku ingat. Aku ingat sekarang. Walang Sungsang tidak pernah seberani ini melawanku. Gusti Ratu. Gusti Ratu harus melawan. Karena hanya Gusti Ratu yang dapat melawan dalam keadaan seperti ini. Bahwa Gusti Ratu Ambedkasi hendak menyingkirkan semua orang yang berada di istana. Sudah menjadi prajurit. Kenapa tetap merampok? Kami tidak merampok, Gusti Ratu. Kami hanya menjalankan perintah dari Raden Walang Sungsang. Kalian bangun semua. Ambil barang rampasan, bawa ke istana. Amir! Tidak! Jangan diambil! Ini punya kami! Tidak! Jangan ambil barang kami! Ini punya kami! Kami sini main pergi! Gusti Ratu, tolonglah bantulah kami, Gusti Ratu. Tolong kami, Syekh Guru. Maaf, aku tidak bisa melarang mereka sekarang. Karena mereka membawa perintah resmi dari Raja. Tapi, aku akan menegur Walang Sungsang. Agar tidak memberikan kebijakan seperti ini lagi. Hentikan! Yudhakara sudah berhasil melarikan diri dari penjara. Kenapa dia ada di sini? Barangkali dia ingin menyerahkan diri, Nyimas. Astagfirullahaladzim. Kekuatan rantai besi itu sangat luar biasa. Sampai kapan kau menghindar terus, Kian Santang? Keluarkan pedang Zulfikar. Astagfirullahaladzim. Atau tamat riwayat. Kembalikan harta benda yang kalian ambil dari rakyat itu. Kau sudah gila. Tidak akan kami kembalikan. Beraninya kau mengatakan aku gila. Akan kuhabisi kau sekarang juga, cecunguk bodoh. Kita harus membantunya. Iya betul, kita harus membantunya. Ya. Jangan, nanti kita bisa kena getahnya. Apa kau tidak lihat apa yang telah dia lakukan? Meskipun buronan istana, dia telah membantu kita. Kau benar juga. Raden Walang Sungsang sekarang sudah mulai sewenang-wenang. Dia sudah terlena dengan kekuasaannya. Betul. Ya. Ayo cepetan. Tenang Raden, kami akan membantumu. Kalian tidak usah ikut campur. Biar aku saja yang melawan mereka. Thank you.
Apakah itu pedang Zulfikar? Benar, Paman. Inilah pedang Zulfikar yang Paman inginkan. Serahkan Kian Santang. Serahkan pedang itu padaku. Aku tidak akan membiarkan siapapun untuk memegang pedang Zulfikar ini. Baik. Aku akan mengambilnya secara paksa. Teruslah kalian meneriakkan namaku. Begini rasanya dipuja. Ternyata Gusti Ambedkasi sudah keterlaluan. Benar, Raden Walang Sungsang tidak jauh berbeda dengan Prabu Surawisesa. Bahkan lebih kejam, karena dia telah menindas rakyatnya. Astagfirullahaladzim. Apa yang kalian katakan itu salah. Raden Walang Sungsang adalah orang yang sangat bijak. Terserah jika kalian tidak mengakuinya, tapi kami merasakan sendiri perbuatan jahatnya. Ayo Raden Yudhakara, kita tinggal ke tempat ini. Jangan larikan diri lagi, Yudhakara. Kita harus menyelidiki. Jika tadi kita menyerang penduduk, maka keadaan makin memburuk lagi, Dimas. Baik. Biarkan mereka pergi. Kita cari waktu yang tepat untuk meringkus pemberontak itu, Dimas. Dari sini. Ayo. Alhamdulillah.